MF Ajif dan kawannya Taufik adalah dua orang komik artis tempatan yang menerbitkan komik sendiri. Ajif mewujudkan dunia pendekar dan Taufik mereka komik Aku Engineer. Ajif memulakan kerjayaannya dalam bidang animasi. Komik pertamanya bertajuk Komik Rock. Komiknya sudah lama disiarkan di surat khabar Utusan Malaysia, Metro, Cosmo dan lain-lain. Biasanya surat khabar akan meminta komik untuk 5 hari seminggu. Jadi Ajif kena rajin melukis dan mereka cerita yang menarik. Banyak pelukis-pelukis menghantar karyaan mereka ke surat khabar. Tetapi surat khabar akan mengambil satu komik pada satu masa sahaja. Sehingga pelukis-pelukis kena menunggu giliran mereka untuk slot membuka. Setahun mungkin mereka dapat masuk surat khabar sekali sahaja. Mereka dibayar RM50 sahaja untuk setiap komik yang dihantar. Untuk menambah pendapatan mereka, mereka membuat portret kartun. Satu lukisan hanya berharga RM80. Cabaran yang paling besar ialah mendapat peluang kerja. Kadang-kadang mereka mendapat akal untuk komik baru tetapi ditolak oleh penerbit. Ini adalah sebabnya Ajif dan Taufik menerbit komik mereka sendiri. Lagi satu cabaran ialah kena rajin melukis, banyak berlatih untuk meningkatkan kemahiran melukis. Hasrat mereka ialah supaya publisher tidak terlalu tegas dengan komik karyaan mereka. Biarlah pelukis peluang untuk eksplor seni lukisan.